Motivasi hari ini, bismillah, ikhtiar, yang penting berkah. Untuk pemasangan stiker kurang lebih 2.700.000. Di sini ada tulisan juga Sapeholic. Halal Toyiban merupakan kembang sore yang ciamik berwarna putih biru untuk nguber berkah. Walaupun pelan, tapi yakin. Bismillah, dengan keyakinan, dengan doa, dengan ikhtiar, maka rezeki tidak akan kemana. Dan beliau juga salah satu pendirinya SN, salah satu komunitas El Sape El Titusi Sape Nombes, artinya adalah El Sape Kasembon. Untuk variasi bumper warna biru putih, kemudian ditambahi dengan aksesoris berwarna putih dan hitam, dan dipadukan dengan perisai kolong berwarna putih hitam juga, disesuaikan dengan bumper variasi tadi. Biaya variasi depan sama perisai kolong ini kurang lebih 2 juta rupiah. Untuk audionya simple, kurang lebih biayanya 4 juta. Nah, di atas ini kita bisa memvisualkan, kita bisa menonton dangdut sembari menikmati bassnya yang horak. Kemudian dipandu dengan ini middle, treble di atas 2 seperti biasa. Nah, untuk dashboard masih original, kursi masih original. Nah, di sini door trim sudah di custom berwarna coklat. Kemungkinan kursinya sama dashboardnya suatu saat akan di custom juga berwarna coklat. Kita tunggu modifikasi selanjutnya. Dan terakhir, peleknya masih pelek kaleng, tapi nggak usah khawatir, suatu saat juga akan ditambahi dengan wheel top sehingga kelihatan lebih ciamik. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komentar, dan pastikan Anda menonton keindahannya lebih jauh tetap di Otosan TV. Oke? Okay?